Dunia ini akan merasakan penderitaan yang nyata. Rasakanlah ketakutan, penderitaan, kelaparan, dan kehilangan di era kegelapan. Kenapa ngelindur siang-siang seperti ini? Raja memanggilmu. Dan Cakra sedang memikirkan perkataan Raja ya. Cakra sudah diramalkan untuk menyelesaikan semua ini. Jadi aku sudah diramalkan ya. Akhirnya, sebentar lagi. Untuk kebangkitan era kegelapan. Anak itu merupakan cahaya harapan yang akan menerangi kerajaan dan mengusir kegelapan. Anak itu sepertinya memang dia. Tidak salah lagi. Sudah terlambat untuk kalian menyadari ini. Kau tak akan pernah bisa menguasai kerajaan ini. Kalian pikir bisa menghentikanku? Aku senang jika anak kita memiliki takdir yang baik bagi banyak orang. Walaupun sebagai ibunya, aku tidak rela. Aku hanya berharap semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai perjalanannya di dunia ini maupun di dunia yang lain nantinya.